Manfaat daging angsa pada kesehatan tubuh, seperti yang kita ketahui, angsa merupakan salah satu jenis unggas yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Angsa memiliki keunikan, yakni memiliki leher yang sangat panjang dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Selain memiliki keunikan, angsa memiliki kelebihan untuk mengatasi masalah kesehatan dan menjaga kesehatan. Angsa memiliki beberapa kandungan yang memiliki manfaat yang baik dalam tubuh. Kandungan gizi dalam daging angsa dibandingkan jenis unggas lainnya, angsa memiliki leher yang lebih panjang dan ukuran tubuh yang lebih besar juga, sama halnya dengan kandungan gizi di dalam daging bebek dibandingkan dengan beberapa jenis unggas yang lain. Angsa memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Kandungan gizi di dalam angsa di antaranya. Kandungan energi 354 kilokalori protein 16,4 gram lemak 31 gram kalsium 15 mg fosfor 188 mg zat besi 2 mg Selain beberapa kandungan gizi tersebut, angsa juga mengandung vitamin seperti vitamin A dan vitamin B Berdasarkan kandungan yang ada dalam angsa, angsa memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan Manfaat angsa untuk kesehatan Unggas yang dapat memiliki berat hingga 26 kg ini memiliki kandungan dalam tubuhnya yang bermanfaat untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Manfaat angsa dibedakan berdasarkan bagian tubuhnya, di antaranya daging angsa. Daging angsa sebenarnya masih menjadi sedikit perdebatan karena sebagian orang berpendapat bahwa daging angsa tidak baik untuk kesehatan. Namun, menurut penelitian yang telah dilakukan Daging angsa memiliki kandungan protein dan juga memiliki struktur daging seperti minyak zaitun. Protein dalam daging angsa bisa dikatakan lebih banyak dibandingkan jenis unggas lainnya. Protein dalam angsa mencapai 16,4 gram. Mengkonsumsi daging angsa dapat memenuhi kebutuhan protein harian tubuh. Selain memiliki kandungan protein yang tinggi, manfaat daging angsa juga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Daging angsa memiliki struktur daging yang hampir sama dengan minyak zaitun. Minyak zaitun sendiri memiliki manfaat yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Sama halnya dengan minyak zaitun, struktur daging angsa yang hampir sama dengan minyak zaitun memiliki manfaat yang baik pula untuk menjaga kesehatan jantung. Telur angsa tidak hanya dagingnya, telur angsa juga memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan. Dibandingkan daging angsa, kandungan protein dalam telur angsa lebih tinggi, yakni sekitar 20 gram. Telur angsa juga memiliki kandungan zat besi dan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Telur angsa juga memiliki kandungan kolesterol yang dapat memenuhi kebutuhan kolesterol harian dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, telur angsa juga mengandung folat yang baik untuk menjaga kesehatan kandungan bagi ibu hamil. Mengkonsumsi telur angsa yang direbus juga dapat mempercepat proses pembuahan yang sedang berlangsung. Kandungan dalam telur angsa dapat membantu stimulasi dalam proses pembuahan janin. Ketika janin sudah tertanam, telur angsa dapat menjaga asupan gizi janin terutama untuk membantu perkembangan otak janin. Telur angsa dapat membantu otak janin agar tidak mendapat gangguan semasa kehamilan sang janin dan dapat menghindari cacat lahir. Putih telur, angsa dapat menjaga kelembapan kulit secara alami. Menggunakan putih telur, angsa sebagai masker dapat membantu menghindarkan wajah dari timbulnya jerawat. Sedangkan cangkang telur, angsa juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Angsa merupakan salah satu unggas yang sudah cukup familiar, namun belum terlalu familiar untuk dikonsumsi, padahal sebenarnya. Angsa memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, baik didapat dari mengkonsumsi dagingnya maupun telur angsa. Namun, bagi Anda yang memiliki kolesterol yang tinggi, kurangi mengkonsumsi daging angsa karena kandungan kolesterol di dalam daging angsa tergolong sangat tinggi. Selain memiliki keunikan, angsa memiliki kelebihan untuk mengatasi masalah kesehatan dan menjaga kesehatan. Angsa memiliki beberapa bahan yang memiliki manfaat baik di tubuh. Kandungan gizi daging angsa. Dibandingkan dengan jenis burung lainnya, angsa memiliki leher yang lebih panjang dan ukuran tubuh lebih besar juga. Seperti kandungan gizi daging bebek, dibandingkan beberapa jenis burung lainnya, angsa tersebut memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Kandungan nutrisi pada angsa meliputi Kandungan energi 354 kilokalori protein 16,4 gram 31 besar lemak kalsium 15 mg fosfor 188 mg besi itu 2 mg. Selain beberapa kandungan nutrisi ini, angsa juga mengandung vitamin seperti vitamin A, dan vitamin B berdasarkan kandungan yang ada pada angsa, angsa memiliki beberapa manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan angsa Unggas yang beratnya bisa mencapai 26 kg memiliki kandungan tubuh yang bermanfaat bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Manfaat angsa dibedakan dengan bagian tubuh mereka, termasuk daging angsa. Daging angsa sebenarnya masih sedikit diperdebatkan, karena beberapa orang berpendapat bahwa daging angsa tidak baik untuk kesehatan. Namun, menurut penelitian yang telah dilakukan, Daging kambing memiliki kandungan protein dan juga memiliki struktur daging seperti minyak zaitun. Protein dalam daging angsa bisa dikatakan lebih dari jenis unggas lainnya. Protein dalam angsa mencapai 16,4 gram. Mengkonsumsi daging angsa bisa memenuhi kebutuhan protein harian tubuh. Selain memiliki kandungan protein tinggi, manfaat daging angsa juga bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Daging angsa memiliki struktur daging yang mirip dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu sendiri memiliki manfaat baik untuk menjaga kesehatan jantung, seperti minyak zaitun. Struktur daging angsa yang mirip dengan minyak zaitun memiliki manfaat yang baik sekaligus menjaga kesehatan jantung. Telur angsa tak hanya daging, telur ayam juga memberikan manfaat kesehatan yang baik dibanding daging angsa. Kandungan protein telur ayam lebih tinggi, yaitu sekitar 20 gram. Telur angsa juga mengandung zat besi dan vitamin A yang bagus untuk menjaga kesehatan mata. Telur angsa juga mengandung kolesterol yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kolesterol yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, telur ayam juga mengandung folat yang baik untuk menjaga kandungan kesehatan ibu hamil. Konsumsi telur rebus juga bisa mempercepat proses pemupukan yang sedang berlangsung. Kandungan telur ayam betina bisa membantu merangsang proses pembuahan janin. Saat janin tersumbat, angsa telur bisa menjaga asupan gizi janin, terutama untuk membantu perkembangan otak janin. Telur angsa bisa membantu otak janin agar tidak terganggu selama kehamilan janin dan bisa mencegah cacat lahir. Baca juga "Sunat Pekan Baru". Telur angsa putih bisa menjaga kelembaban kulit secara alami. Menggunakan putih telur sebagai masker bisa membantu mencegah timbulnya jerawat. Sedangkan cangkang telur angsa juga banyak digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan. Angsa adalah salah satu unggas yang cukup familiar, tapi tidak terlalu akrab untuk dikonsumsi, padahal angsa memiliki manfaat kesehatan yang baik. Keduanya didapat dari makan daging dan telur angsa, tapi bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, kurangi konsumsi daging angsa karena kandungan kolesterol pada daging angsa sangat tinggi.